aku mau ngajak kalian untuk mengeksplor salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kira-kira kalian ada yang bisa tebak nggak aku mau kemana? Ya, kali ini aku mau mengeksplor ke Hutan Meranti. Let's go! Wisata Hutan Meranti ini terletak di Desa Sembelibingan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Untuk menuju objek wisata ini, kita menempuh jarak 15 km atau sekitar 30 menit dari pusat kota. Dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan bermotor atau bermobil. Selama perjalanan, kita bisa melihat rumah-rumah penduduk dan kebun-kebun masyarakat sekitar yang mengelilingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Gadis, siswi SMP Negeri 1 Kota Baru. Ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja dong. Di kala pandemi seperti ini, semoga kita diberi kesehatan terus-menerus dan jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan. Sekarang kalian tahu nggak aku lagi di mana? Ya, aku lagi di salah satu objek wisata yang sangat terkenal di Kota Baru, Kalimantan Selatan, yaitu wisata Hutan Meranti. Jadi ini dia. Yuk, kita mulai eksplor tempat ini sama-sama. Oh ya, sebelum itu aku bakal jelasin dulu nih. Wisata ini dibagi menjadi dua bagian. Ada bagian bawah, itu tempat Taman Hutan Meranti. Dan yang atas, bagian atas itu adalah Puncak Meranti. Itu bagus banget view-nya. Oke, tanpa lama-lama, ayo kita eksplor bareng. Lagi di dalam Hutan Meranti, kalian bisa lihat banyak banget pohon-pohon yang menjulang tinggi. Dulu ini ditanam oleh PT Inhutani 2 pada tahun 1976. Nah, kurang lebih luasnya ini 300 hektar. Tanahnya ini asri banget, sejuk dan dingin. Buat kalian yang lagi stres atau enggak butuh healing, cocok banget nih ke sini ke objek wisata Hutan Meranti. Lokasi ini berada di ketinggian 100-400 meter di atas permukaan laut. Sebelum dijadikan destinasi wisata, belasan tahun silam, kawasan ini ramai perambahan hutan dan illegal logging, sehingga pohon meranti kini hanya tersisa kurang 8,3 hektar. Mengapa disebut wisata hutan meranti? Karena kawasan ini terdapat banyak pohon meranti dan jenis keruin yang merupakan jenis kayu terbaik di dunia.
Di bagian pucuk ini juga terdapat penangkaran hewan-hewan yang bisa kita ajak untuk berinteraksi loh. Nah, sekarang saya sudah sampai di bagian atas Puncak Meranti. Nah, sekarang aku pengen eksplor nih di bagian Puncak Meranti itu ada apa aja sih? Yuk, langsung aja. Di bagian puncak terdapat beberapa fasilitas seperti spot-spot foto, pendopo, gazebo, toilet, dan guest house. Gimana nih jalan-jalan kita hari ini? Seru kan? Pokoknya kalian tuh wajib banget main ke Hutan Meranti karena view itu udah bagus, banyak banget pepohonan. Dan yang paling penting adalah suara kicauan burungnya bagus banget. Dijamin 100% gak bakal nyesel. Dengan ini aku berharap kalian tahu wisata-wisata baru.